Minggu lepas kita sediakan satu ruang yang mana korang boleh tanya soalan dan aku akan jawab. So hari ini kita ada 32 soalan yang saya akan jawab semuanya. So kita mulakan dengan soalan pertama. Siapa Cikgu Anis? Siapa Cikgu Anis? Cikgu Anis tu saya punya buah hati lah. Good friend. Soalan dia nombor satu, apa sebab pilih nak buat video pasal makanan? Okay. Nombor dua, macam mana dapat nama kecap? So kenapa buat video makan? Sebab video makan ni benda paling senang dan orang kita suka makan. Yang kedua, mana dapat nama kecap? Kecap ni asalnya daripada C-A-T-C-H. Catch dengan up, kecap. Macam kita nak mengejar sesuatu lah. Kecap lah dengan online. Kita nak kecap dengan online lah. Tu datangnya nama K-C-H-U-P. Sebab kita nak simplifykan nama kecap tu. Sebab panjang sangat dua perkataan. Catch dengan up. So kita simplifykan jadi kecap. Orang lain panggil kecap. Bedal je lah. Soalan pertama, apa yang paling tak sedap aku pernah makan? Yang paling tak sedap yang aku tak boleh brand ialah tapai ubi yang digoreng. Digoreng tapai ubi tu. So bila makan, rasa masam manis daripada tapai tu hilang. Memang tawa. Tak sedap lah. Memang tu aku tak boleh brand lah. Kenapa orang nak goreng tapai ubi. Aku tak faham. So lepas dah goreng, dia tawa. Tak sedap langsung. Makan tapai ubi biasa kan dah sedap, manis apa semua ada. Pergi goreng buat apa? Itu satu makanan yang aku tak boleh nak brain lah. Sebab dia nak tahu? Sebab aku follow kau dari mula page ni wujud sekian. Oh, ini pengikut tegar ni. Memang pengikut tegar. Dia follow kecap sejak awal-awal lagi. So, soalan dia ada dua. Kenapa tak datang ke Johor? Sebab kita sibuk dengan KL ni. Ada banyak persiapan, ada banyak klien. Dan bukan sekadar kita buat video makan je. Saya dengan Amar ada banyak lagi video-video yang kita produce. So, bila akan ke Johor tu, insyaAllah upcoming. Maybe tengok ujung tahun ni, tengok insyaAllah. Tak ujung tahun ni, awal tahun depan. Sebab dia nak tahu aku punya sukalah. So, daripada Faiz eh? Faiz Loh. So, Faiz Loh dia tanya dua soalan. Aulia anak siapa? Dan kemudian, apa tadi? Kau bayar sendiri ke kedai? Kita bayar sendiri ataupun kedai bayar. Okay. So, menjawab soalan nombor dua, Aulia tu anak Amar. So, selalunya kita makan, kita pergi dan kita harapkan yang makanan tu kita bayar sendiri. Bukan semua kedai yang kita pergi, kita bayar. Ada setengah kedai tu yang kita pergi dan owner dia belanja kita makan for free. Walaupun pas kita kutuk dia punya makanan. So, kadang-kadang rasa bersalah agak lah. Rasa bersalah lah. Kita dah hentam makanan dia. Lepas tu, owner cakap tak apa, saya belanja. Tak payah bayar. Jadi, saya rasa macam bersalah sikit lah. Tapi kebanyakannya memang kita, kalau boleh kita memang bayar lah. Lepas kita makan, kita bayar. Ada juga kita makan owner tak payung, ada je kan. Kalau review berbayar tu lain lah, review berbayar kita declare. Kalau bukan berbayar tu maksudnya kita bayar sendiri lah. Sama ada kita bayar sendiri ataupun owner belanja lah. Something like that lah. Bila datang Kelantan, insyaAllah kita memang ada perancangan yang rapi dekat Kelantan ni. Sebab kita akan ada kita ada sponsor yang akan taja kita ke Kelantan nanti. Tempat tinggal diorang ditaja, makan minum pun ditaja dan segalanya lah. InsyaAllah kita akan sampai Kelantan coming soon. Saya nak cuba makan apa nama tu mah? Etok. Kita nak try makan etok. Itu. Kau tunggu nanti aku makan etok. Tengok macam mana pori rasa dia. Okay, next. Mustaqim Rahman. Soalan nombor satu. Kat kecap ada kerja kosong. Sebab dah nak masuk 3 tahun saya tak kerja. Tak. Alamak, kesian tak bekerja kan. Kecap buat masa sekarang ni kita dah ada pun. Apa nama, kita dah ada 4 orang pekerja. So, 4 orang pun cukup lah. So kalau tak ada kerja tu, kau pergi cari kerja lah. Banyak kerja kat Malaysia ni. Nak tahu banyak kerja tak banyak kerja, kau tengok jumlah Bangla, Nepal dan juga Pakistan yang ada kat Malaysia ni. Banyak kerja yang ada untuk diorang. Orang kita je yang tak nak. So banyak kerja sebenarnya. Sebab banyak kerja, sebab tu banyak pendatang asing. Kau boleh link tak dua benda ni? Pendatang asing, kerja kosong. Okay, so soal pertama dia tanya umur saya 30 tahun. Saya lahir tahun 87, bulan Ogos. Makanan kesukaan aku ada dalam bawah 10 lah. Aku suka tom yam putih. Aku suka nasi ayam. Aku suka mi kari, aku suka nasi lemak bujang especially kat Gombak. Aku suka makan rojak dan timbul 5. Aku suka makan apa lagi? Wah, panjang list. Aku pun tak ingat aku suka makan apa. Tapi adalah a few makanan yang aku suka, cuma aku tak ingat je. Kau boleh brain tak? Aku suka tapi aku tak ingat. Bila aku nampak, aku ingat lah. Kenapa keluar dari boket makan? Anggong tak jawab pula. Okay. Okay, so dia ada soalan daripada Anif. Saya akan jawab benda ni. Yang okay, pertama, apabila kenapa saya pilih untuk tanda partner? Sebab ada partner ni leceh. Shooting time tu akan jadi lagi panjang sebab kita akan banyak berinteraksi. Tapi sebenarnya lagi seronok. So maybe in the future kalau kita dapat gadis-gadis yang cun, yang sempoi, selamba, steady, makan jenis tak kabur punya, insyaAllah kita akan panggil untuk bekerja sama ataupun mungkin bekerja sekali dengan kita orang.
Dan soalan kedua dia lah, kenapa aku berhenti daripada Voket? Okey, saya berhenti daripada Voket lah sebab saya punya kontrak ditamatkan oleh pihak Voket atas alasan saya membawa pengaruh yang tidak baik dalam Voket. Ada cerita yang sembang belakang macam-macam lah. Tapi biasalah tu. Bukan rezeki aku kot. Macam mana? Tapi pun Voket memang terbaik. Asal mana? Okey, saya berasal daripada Gombak, Taman Greenwood. Orang Gombak ni ha. Yang main orang Gombak. Okey, hujung minggu biasanya aku buat apa eh? Aku duduk rumah kot. Aku ni seorang yang sangat suka duduk dalam rumah. I spend more of my time duduk dalam rumah depan PC aku. Sama ada aku buat kerja ataupun aku tengok YouTube ataupun aku main game. Tu je aku punya aktiviti harian aku. Kalau aku boring, aku tengok wayang ataupun aku tengok online movie. Tapi bila kata hari-hari aku kat rumah lah. Aku jarang sangat keluar rumah. Jarang sekali. Melainkan kalau aku pergi shoot dengan Amar ataupun ada appointment ataupun ada meeting. Tapi aku lagi prefer duduk dalam rumah. Dah tak buat review flavor ke ataupun dan saya sub flavor besar. Okey, saya akan jawab tu. Saya memang dah tak buat review flavor tapi bukan sebab tak nak buat. Tapi sebab itu bukan menjadi fokus utama lagi buat masa sekarang. Tapi kalau ada yang nak suruh saya review flavor diorang, boleh PM dekat Ketchup ke dekat di review ataupun contact saya terus. Kita boleh sembang lah harga berapa ringgit kita sembang lah nanti. Dan flavor apa saya sedang isap, saya akan isap flavor Soul Sister ini. Kemudian saya akan isap flavor NNMN, Nazrin Awin flavor. So ada tak banyak lah flavor yang aku boleh isap. So far aku suka Soul Sister daripada Chemist Lyric. Bukan sebab penaja, tapi memang ni antara flavor yang sedap. Kemudian saya isap NMN. Cerita pasal Samsung Debat ni memang aku banyak kali orang komen aku baca pun siapa Samsung Debat ni aku pun tak kenal. So bila aku google kat YouTube, Samsung Debat ni sebenarnya ustaz. Okay, sebenarnya aku dengan Samsung Debat tak ada kaitan langsung. Mungkin dia adalah pelanduk dua serupa ataupun mungkin seiras ke aku tak tahu lah kan. Macam-macam cakap muka aku macam pian lah. Macam apalah, macam ni lah. Kau tak tahu ke muka aku ni muka K-pop? Samsung Debat dengan pian tu jauh beza bro. Rani lagi handsome. Antara dua orang tu, Samsung Debat dengan pian, kiri kanan, aku tengah-tengah. Maksudnya aku ni handsome. Compare dengan diorang dua. Handsome lagi bila diorang. Confident level tinggi. Tui. Selain daripada review makanan, apa lagi aku buat? Okay, selain daripada review makanan, aku boleh kata dalam banyak-banyak job yang aku buat, review makanan ni adalah benda yang aku tak berapa nak fokus sangat lah. Dan aku punya harapan terhadap video makanan ni bukan setinggi gunung lah. Sebab kita punya misi adalah untuk pergi jauh lebih besar berbanding dengan makanan. Sebab makanan ni semua orang boleh buat. Dan aku dengan Amar buat benda ni sekadar macam misi yang selapang lah. Nak makan lah. Nak makan dengan kamera pergi shoot lah. Macam mana buat, macam mana dapat gaji? Okay, gaji aku dengan Amar, to be honest, gaji aku dengan Amar sebulan RM600 je. Jujur cakap kau. RM600 sebulan. Tapi alhamdulillah ada skim pula. Nak apa semua dapat. Ambil. Gaji tu habis pergi shopping. Gaji staff lagi mahal daripada aku, kau tahu. Gaji aku campur gaji Amar tak cukup nak bayar gaji staff. Campur kalau gaji kau dengan Amar tak cukup nak bayar gaji staff. Tu baru seorang. Kita ada empat staff. Pernah tak kau kerja gaji bos suku daripada gaji kau? Tak nak. Kecap je.